Hey, halo, selamat datang lagi di channel saya Gusta Kreatif. Kali ini saya akan ajak teman-teman buat healing foto di PicsArt. Jadi seperti ini. Kita masuk dulu ke halaman PicsArt-nya. Kita pilih fotonya. Kita atur-atur dulu. Kemudian kita masuk ke menu alat, lalu pilih potong. Kita crop videonya. Foto maksudnya. Atau sesuai keinginan masing-masing ya. Lalu kita masuk ke bagian clone. Nah, di step inilah kita akan mengganti gambar Mbak ini dengan background laut sehingga seolah-olah Mbaknya menghilang ya. Di sini kalian klik brush dulu, kalian atur ukurannya, pilih yang soft aja atau ikuti settingan saya. Nah, fungsi titik-titik ini adalah menyalin gambar background untuk mereplace atau mengganti gambar orang yang akan kita hilangkan. Jadi seperti itu. Oke, saya percepat videonya dan selamat menyaksikan. Nah, ini kita udah selesai mereplace atau menghealing ya sehingga orangnya tak ada. Sekarang kita tambahkan teks, masuk ke menu teks. Karena suasananya di pantai dan lagi sunset, kita kasih aja tulisan sunset. Sedikit spasi biar lebih bagus. Di sini kita atur fontnya, ukuran fontnya agar terlihat lebih menyatu ya dengan gambar. Seperti ini. Nah, jika sudah selesai men-setting tulisannya, sekarang saya akan tambahkan bayangan agar lebih bagus ya. Atur saja sesuai dengan selera kalian masing-masing. Kalian bisa lihat settingan saya di sini, yaitu 40 dan 93. Kemudian kalau sudah, kalian klik logo centang di atas kiri. Setelah itu kita akan tambahkan efek. Klik logo FX atau efek ya. Di sini banyak tersedia efek. Saya gunakan yang HDR saja agar lebih mempertegas gambarnya. Banyak kok pilihannya, pilih sesuai selera kalian. Dan ini teknik ini juga bisa dipakai untuk berfoto produk dan foto lainnya. Oke, sekian, ini sudah jadi. Jika kalian memang suka dengan konten-konten seperti ini atau suka dengan konten yang dibuat oleh channel ini, mohon bantuan subscribe-nya, di share, komen jika ada kritik. Jika ada saran atau ide-ide, silakan di komen. Jadi, terima kasih. Sekian video dari saya.